Doa utama di Yasin ya Allah Robi ya. Kamu paham daripada kiri-kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kaki kita menuju Ridha min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardhukan Allah kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan baca kitab tafsir surah Yasin di Al-Hamamidah. Ya, melanjutkan bacaan kita pada pagi hari ini, kita akan memasuki ayat yang ke-80 daripada surah Yasin, ya. Ayatnya 83 ya. Ya, berarti tinggal 4 ya, 4 ayat lagi. Mudah-mudahan selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Kalmarhi wal 'affari. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هما شجرتان في البرية يقال لإحداهما المرخ والأخرى العفار فمن أراد أن يوقد النار قطع اثنين منهما مثل المساوئ وهما أخضران يقطر منهما الماء ويسحق المرخ على الإفار فتخرج منهما النار بإذن الله تعالى ومنه تقلعون وتوقدون أي من تلك الشجرة يقول العرب كل شجر النار وإلا لم يستخرج ماء المرخ والعفار. وقال الحكماء في كل شجر النار إلا العناب
faman yaqdilu an yajma'al ma' wan nar fi kulli wahid fa huwa qadirun ala an yuhyiyal mauta la mahalata. Summa dzakarallahu ta'ala ma huwa a'zamu minhu ay min khalqil insan fa qala awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaq qul ayyakum yaqdiru bil ya'i 'ala al fi'li ay qala bala huwa qadirun 'ala dhalika wa yakhluqu kama khalaq al 'alim bi jami'i ma khalaqa wa man yaqdiru 'ala an yakhluqa as-samawati wal ardh afala yaqdiru an yakhluqa insanan ba'da mautihi wa huwa qadirun 'ala kulli shay'in innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ay idza arada an yakhluqa shay'an ya'ni idza arada Allahu an yakhruja shay'an min al-'adam ila al-wujud la yahtaj ila alatin wa fikrin wa mu'awanatin bal yaqulu lidzalika shay'un fayakun fi sa'atin bila tawaqqaf fal muradu min lafzi kun ma'na al ibda wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-80 ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Ya. Allah lah. Ya. Jadi Allah itu kan mausul. Ya. Yang telah menjadikan lakum, ya, bagi kamu apa itu? Naran, api. Ya. Yang berasal dari apa? Minasyajaril akhdar. Ya, dari kayu ataupun pepohonan yang berwarna hijau. Sekarang kita pikir dong, kok pepohonan bisa jadiin api? Kok bisa mengeluarkan api? Ya kan? Di sini ternyata ya, di dalam Al-Qur'an itu ibu-ibu sekalian, banyak sekali rahasia-rahasia yang masih belum kita apa itu? Tahu, kita tahu, yang belum kita bedah. Ya, ternyata Allah itu memang benar-benar hebat, ya. Yang kehebatannya ya tidak ada yang mampu untuk menandingi kehebatannya. Ya, ya coba aja nanti ada penjelasannya. Dari pohon kok bisa jadi api atau menimbulkan apanya? Adanya percikan api. Dari mana padahal pohon itu kan mengandung apa? Air. Air. Ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Fa idza antum minhu tuqidun, ya, maka dengan seketika itu kalian bisa menyalahkan apa? Api. Minhu dari apa? Dari kayu atau pohon yang berwarna hijau dan hijau tadi, ya. Nah, apa yang dimaksud pohon yang berwarna hijau atau kayu warna hijau ini? Di sini ditafsirkan oleh Hamamidzada kalmarahi wal ifai. Ya, ini adalah sejenis pohon, ya. Saya cari namanya itu arti ifar sama marah itu apa. Ternyata ini namanya asli memang pohon ifar dan pohon marah atau pohon marah dan pohon ifar. Ini jenis pepohonan ini, Bu, ya. Memang pohon yang sangat langka. Enggak ada. Ya, dia adanya hanya di negeri Hijaz. Mana Hijaz itu sekarang? Sekarang Hijaz jadi negeri apa itu? Suriah, ya. Kemudian di Afrika Selatan adanya tubuhnya itu, ya. Tuh. Itu cuma dua itu aja, ya. Jadi memang, ya, pohon, ya, marh dan ifar ini, ya, pohon yang langka, ya. Itu memang bukan saja butuh pohon bisa dijadiin untuk nyalain api. Akan tetapi kalau orang-orang Arab dulu itu dijadikan buat makanan di sayur sama dia. Daunnya kan selalu. Daunnya. Ya. Masa kayu di sayur. Kelor. Ya. Tuh.
Nah, di sini dikatakan ya bahwa wa qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata ya, huma syajaratani fil bariyah. Ya. Pohon marh dan pohon ifal ini adalah dua jenis tanaman atau tumbuhan yang hidup di daratan. Ya, hidupnya di mana? Di daratan, kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas. Ya. Yuqalu li ihdahuma, ya. Orang-orang Arab mengatakan dua pohon ini, satu namanya pohon marh, yang satu namanya pohon ifal. Ya, itu pohon marah dan pohon ifal. Ya, itu. Faman arada an yuqadanna, ya, barang siapa, ini kegunaannya, yang ingin menyalakan api. Kalau bahasa kita, kalau orang pengen ngidupin api, ya, apa yang dilakuin? Kuti agus naini minuhuma mislah siwa, dipotek tu, ya, apa namanya itu, batangnya, batangnya, ya, dipotek aja dikit tu, ya, dari dua potekan tu tek tek. Nah, itu kenapa dua dipoteknya, Bu? Karena nanti buat diadu, buat digosok-gosokin, sep tu keluar api. Kalau satu kan enggak bisa. Ya, jadi dua api itu. Nanti ada penjelasan di sini. Ya. Dari api. Kan korek api namanya. Korek. Misal siwak. Seperti siwak. Ya, seperti potongan siwak. Poteknya dikit, saya pantai. Ya, itu. Misal al-masawi. Wa huma akhdarani. Ya, kedua pohon ini apa? Berwarna hijau. Pohon bu sama pohon kepohonan gitu hijau warnanya. Ya kan? Tapi hebatnya tuh kok bisa menyalakan api atau bisa menjadi api. Ya, ini bukan sihir ya, tadi bilang sihir lagi. Ya, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaqturu minhumal ma. Ya. Tuh. Yang apa itu? Ketika dipotong itu akan ngeluarin apa? Air. Cairan atau air. Pohon kan bu, kalau habis dipotong ada getah tuh. Ada. Ya, ada orang bilang tuh lu kalau matain pohon, ya, di ada air itu berarti pohon nangis katanya, kenapa lu potong kan gitu. Keluar air mata, air mata. Ya kan keluar air mata sedih, nah dia lagi hidup lu potong-potong kan gitu. Ya. Ya, kita tahu orang dulu yang begitu. Yang buah yang ya, ditebang. Kalau mau ambil buahnya aja katanya. Yang ditebang. Ya. Sianan katanya. Ntar lu potek ke coba. Nangis tuh ngeluarin darah, ngeluarin air mata katanya. Gitu. Ya. Fayushakul marah alal ifar. Ya. Kemudian, ya. Kayu tadi itu, kayu marah itu yushaku, di apa itu? Digesek-gesekin. Ya, tadi jadi satu batang pohon marah dipatahin satu, kemudian satu apa itu dahan dari ranting pohon akar dipatahin juga. Kayak apa tuh? Kayak potongan sih? Siwak itu. Ya. Nah, habis lu potong katanya itu, terus lu gosok-gosokin tuh, lu aduh antara kayu dari pohon marah sama kayu dari pohon ifan tuh. Ya. Makanya fatakhruju minhuman nar bi idznillah taala. Dengan seketika itu akan mengeluarkan ya, apa itu? Api dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayunya aneh-aneh gitu. Iya, antara kayu ifan dan kayu marah. Oh, dipotek satu-satu, itu dia dulunya sak. Biasanya kan besi kalau yang begitu bu ya, diaduin bakal mulai percikan api, ya. Nah ini kayu coba,
Kalau batu masih iya penting lah. Nah ini kayu. Kenapa kayu itu kan atau pohon itu kan mengandung cairan, ya. Makanya tadi dikatakan payah apa namanya itu payah terujuh minhu mana biidzillahi ta'ala, ya. Dengan izin Allah ketika diadu digosek-gosekin antara yang kayu marah dengan kayu hebat bisa keluarin apa ya? Api, ya. Ibu sekarang cari kan tuh pohon marah dengan kayu pohon hebat di mana itu kalau belum dikeluarin api kan? Kau tidak jual ya? Ya, itu. Suriah, Suriah sama di Afrika, ya sama di Afrika. Betul. Jadi, kalau korek kan ada pentul. Kalau yang gas itu karena ada gas, ya kan ngeluarin cairan. Karena kayu gitu. Ya, kalau kayu-kayu biasa enggak bisa, Bu. Ya. Artinya apa sih yang enggak bisa menurut Allah? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan kayu bisa ngeluarin api. Jempol bisa ngeluarin air banyak banget. Iya, jempol Nabi. Jempol Nabi, bukan jempol kita. Ya. Oh, Pak Jempol Nabi itu orang pada kausan habis perang, air dikit, ya kan? Nah, para sahabat bingung, ya Rasul enggak mungkin air cuma segini gini bakal minum sekian ratus orang. Ya, kata Nabi tenang, nih lu isep jempol gua. Keluar air. Ya, itu Nabi kalau kita mah kagak bisa, Bu. Nah, sakit perut kita ngisep jempol orang. Ya, tuh. Allah kalau sudah berkuasa apa enggak ada yang enggak bisa tuh. Ya enggak ada yang mustahil bagi Allah, ya. Laisa indallahi kullu syai', ya itu. Enggak ada sesuatu bagi Allah itu mustahil, ya. Dia bisa langsung apa? Menjadikan apa saja yang Allah pengen. Wa minhu ya taqdihuna wa tuqiduna. Ya. Dan dari kayu itu ya taqdihuna wa tuqiduna ya bisa digosokkan dan juga bisa menyalakan api. Ai min tilka syajarah dari pohon itu tadi ya pohon marah dan pohon azzar ya itu. Yaqulul Arab orang-orang Arab berkata fi kulli syajarin nar ya. Kata orang Arab, semua pohon itu mengandung api. Api katanya. Ya, kata orang Arab. Kata orang Arab. Ya, kullu syajarin nar. Wa illa lam yastakhrij ma'ul marab wal 'ifrat. Kalau memang semua pohon itu enggak mengandung api, enggak bakal bisa dari pohon marah dan pohon ifan itu bisa mengeluarkan api. Ini kata orang Arab, ya. Orang Arab dia udah neliti juga nih, Bu. Ya, orang-orang kita ketinggalan. Ya, dia udah neliti lebih dulu. Ya, di samping memang mengandung api, tentunya ada kekuasaan Allah yang main di situ. Enggak mungkin lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak. Wa qala al-hukama ya berkata orang-orang pintar ya fi kulli syajarin nar illa al-inab semua pohonan tumbuh-tumbuhan buah-buahan yang ada itu semuanya mengandung apa ya api illa al-inab kecuali pohon anggur katanya ya kecuali pohon anggur yang enggak mengandung api. Ya, berarti pohon kelor ngandung api juga kan? Pohon siri pak deh. Siri. Ya kalau siri iya dah. Kita tentuin airnya di mata kita pedes banget emang. Lagi kebijak-bijak tuh pohon sirinya. Pohon sirinya. Tentuin di mata kita kelojotan gitu ya. Ya saking pelinya. Kecuali anggur. Kecuali inap katanya. Itu kata ulama-ulama. Ya orang-orang pintar. Faman yaqdiru an yajma'al ma'a wan nar fi kulli wahid
ya. Maka siapa yang mampu atau berkuasa untuk menyatukan antara air dengan api fi kulli wahid, ya, dalam satu waktu, fa huwa qadirun ala an yuhyiyal mauta la muhalata. Maka dia mampu juga menghidupkan apa? Yang mati itu, ya, la muhala, bukan sesuatu yang apa? Mustahil, ya. Ya api, ame apa namanya? Ya, air sama api kok bisa nyatu, ya. Kalau itu aja bisa dilakukan oleh Allah, ya apalagi sekedar ngidupin yang sudah mati, yang sudah mati kan gampang. Ibarat kata, Bu, emang ada orang bisa nyalain api di air? Bu, kita pengen nyalain korek api ya, cuman di dalam kolom bisa gak? Enggak. Bisa. Sehebat ilmu apapun yang kita punya gak bakal bisa, Bu. Mati api. Ya? Eh, bukan mati, gak bakal nyala. Ya? Ya, jangankan di dalam kolom atau di dalam apa ember. Ya, itu korek gas kita, kena cairan di kita juga gak mau. Ya kan, kita cek dulu, sek-sek dibuangin aja. Tapi di sini subhanallah, Allah berbuat sesuatu gampang aja. Itu ya, pohon yang mengandung cairan ketika digosok-gosok, diadu, kok bisa menjadi apa? Api. Tuh, ya, ini berarti kekuasaan Allah. Kata yang utama, kalau dia aja bisa ngidupin ya kayu yang mengandung air jadi api, apalagi pasti dia mampu ngidupin apa? Yang sudah mati. Tuh, ya. La muhala, tidak ada sesuatu yang mustahil. Ya. Summa dzakarallahu ta'ala ma huwa a'zam minhu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sesuatu yang lebih besar darinya. Ai min khalqil insan, dari penciptaan manusia. Tuh. Apa di sini Allah katakan yang lebih hebat lagi dari manusia itu mah gampang, kata Allah. Allah firmankan awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaq. Ya. Awalaisal ladzi, bukankah dia yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan as-samawat, 7 lapis langit. Samawat kan jamak, ya. Samaun, samaani, samawat. Berarti 7 lapis langit, bukan satu langit, Bu. Ada berapa? 7 lapis langit. Bukan 7 tingkat, beda. Ya, kalau bangunan tingkat. Ya, setinggi-tingginya tingkat berapa meter sih, Bu? 27. Ya. Ada itu Burjul Arab. Itu tingginya 120 meter. Ya. Ini nanti Arab Saudi bakal bikin ya, Burj itu tower setinggi setengah kilometer. Ya, ada lagi nanti di Kuwait akan dibangun 1 kilometer. Belum tinggi. Berapa tingkat? Berapa tingkat? 100 cm. Ya, 1000 meter. Coba aja bayangin. Ya, ini tanda kiamat. Sudah tanda kiamat memang. Jadi hiasin. Ya, orang berebut pengen apa tuh? Membangun bangunan main tinggi-tinggian. Ntar Indonesia pengen bikin 1 kilo setengah. Jadi jangan. Ya, kapan mau bikinnya? Wallahu a'lam. Ya, enggak, jangan ngimpi aja kagak. Ya, itu minyak aja urusin deh biar murah dulu. Minyak punya tiga lagi ya. Ya, minyak langkah lagi sekarang nih, Bu. Iya, di daerah orang pada kehabisan minyak, bukan kehabisan minyak, ditimbun sama penjahat. Ya. Nakal banget kalau orang. Oh, orang mau puasa dari atas sama turun gitu ya, nanganin ya. Gitu rakyat ya, sianan. Siangan, Bu, di Banten kemarin saya main ke Banten, itu udah minyak udah susah lagi, ya. Karena ada orang dari Cirebon beli minyak di sini. Jakarta. Beli minyak tuh, ya. Nah, langsung udah langka, saya katanya susah. Tapi memang beli di Alfa nggak ada.
Ya emang gak bisa. Kan dapat salah satu kalau beli atur. Salah satu. Tapi gak ada. Ya, coba. Jadi, ya, gampang kalau buat Allah itu. Ya, Allah bisa menciptakan 7 lapis langit. Yang jarak antara satu langit dengan langit yang kedua, dengan langit yang ketiga, dengan langit yang keempat, keenam, ya, sampai yang ketujuh itu, Bu. Itu bukan ratusan kilometer, tapi jutaan kilometer. Ada tiangnya? Enggak. Ya, ini kita hidup di langit yang berapa? Belum mana langit, masih di bumi. Ya, di kolong langit yang berapa kita tinggal? Pertama. Pernah kita sampai ke langit? Kolong. Pernah kita sampai ke langit? Enggak. Ya. Orang paling sampai ke bulan. Ada orang pernah ke matahari? Oh, ya panas. Panas. Pergi jangan siang malam biar nggak panas. Matahari. Karena Madura bilang begitu kan. Ya, dia pernah ngusulin ke Pak Habibie dulu. Pak Habibie katanya, kenapa orang-orang pada pergi ke bulan, tidak pergi ke matahari? Kata Pak Habibie tadi, panas, nggak mungkin orang bakal kuat. Ya begini jangan siang, Pak, katanya. Malam. Enggak lagi menyinar. Ya agak itu anekdot aja. Ya, dan orang nggak akan bisa pergi ke mana? Matahari. Ke matahari. Di pasar matahari. Selayalan. Itu mall. Matahari itu ada gitu di pasar Minggu aja. Blok M ada. Bisa ke matahari. Ya. Masuk, Ustaz. Hah? Kemana? Masuk aja nggak apa-apa. Udah belanja di pasar tradisional aja kan. Enak milihnya. Di mall nggak ada oncom tahu. Saya kalau tempat gitu insya Allah masuk. Yang alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah masuk bioskop. Bioskop. Seumur hidup belum pernah saya. Sama, alhamdulillah. Sama katanya. Ya. Oh di Mesir, mau di mana? Belum pernah. Orang ajak kayaknya kaki berat aja ngelanggar. Kalau dulu masih gadis di tuan di Malaysia. Apa India ya? Itu kalau itu ini antum jadi pop misbar, krimis bubar. Dulu di sini kan ramai banget jembatan merah tuh, bioskop misbar, kalau krimis bubar. Bayarnya 50 perak dulu. Wira juga. Apalah satu lagi sebelahnya? Udah. Ya. Alhamdulillah Bu, kaki saya belum pernah nginjekin tempat yang namanya bioskop sampai sekarang. Mudah-mudahan jangan. Nah, Bang, saya udah sumpah gak bakal masuk bioskop. Ya, Bang, nonton film Nabi Musa tuh. Oh, The Ten of Commandment ya? Iya, Wan janji. Janji kalau di Wira main, sampai di situ gak main, udah. Kagak ada semua nanti bakal disiarin jadi film biasa. Ya. Mau film yang paling baru katanya dulu tuh, Ten of Commandment itu, ya. Tentang Nabi Musa, film cerita apa lagi itu yang dulu tuh ya? Enggak lah, saya bilang dengan saya beli dari Padang. Ya. Lu masih pacaran pernah diajak kan? Iya masih muda. Iya. Kalau sampai saya tiap minggu ke nonton film. Iya, ini sedikit mah. Boleh. Ini poli ya poli. Poli. Kenapa? Kira. Bila ada soal kita begini. Pasti murahan. Jadi kalau orang dulu jangankan bioskop bu. Kalau acara-acara kawinan itu kan suka manggil apa namanya? Layar tancap ya. Iya saya ini paling ngirin layar tancap. Pernah saya sekali ingat banget saya nonton layar tancap tuh sampai ketiduran sampai subuh lewat. Iya di depan layar tancap. Terus sekali saya ingat saya di Jawa sama babe saya cari-cari enggak ada itu lalu gitu di depan layar tancap di bawah layar. Nontonnya kagak bu? Nonton di tidur. Temen rame nya buang dulu. Ya kan orang kalau ada kawinan temen doa di layar tancap tuh dulu. Oh udah. Datang aja bawa air sejadah apa namanya alasan tiket buat tiket dong bawa bekal lah ya buat begadang ngapain nonton bioskop kan sekarang udah nggak ada alhamdulillah ya nonton di lapangannya nggak di Tegalan dulu Tegalan sentralnya tuh
ya. Boleh dengan kos sedikit. Wal ardo, ya, dan juga Allah yang telah menciptakan 7 lapis bumi juga tuh, ya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, tuh, ya, biqadirin, dengan segala kekuasaan yang dia miliki, ala an yakhluqa mislahun, ya, adakah di antara mereka yang mampu menciptakan seperti itu? Tidak ada. Balhuwal khallab, cukup hanya dialah yang mampu untuk menciptakan segala sesuatu itu. Kita bikin langit-langitan aja rubuh-rubuh. Ya kan? Kita bikin rumah bocor mulu. Ya Bu. Ya, kita udah ganti rumah saya Bu. Saya ganti pakai HPL. Ya. Untuk biar enggak bocor. Ya, bocor juga. Padahal dengan bikin ting banget. Itu namanya ilmu manusia emang gak ada apa-apa. Ya. Coba pernah kita dengar langit bocor? Langit bocor, jatuh tuh. Hujan. Ya, itu gak ada Bu. Gak ada ya, kayak apa namanya itu noda-noda kuning-kuning bekas tetesan air, gak ada di rumah kita. Ya. Bersih langit itu Bu. Qur ayatu yaqdiru bil ya, ya. Yaqdiru bil ya. Yang mana itu? Yuqadir, bukan biqadir. Ya. Al bikri itu kalau dibaca pakai ya berarti menunjukkan suatu apa? Pekerjaan atau perbuatan. Aiqala bala huwa qadirun ala zalika wa yakhluqu kama khalaq. Ya, yaitu benar bahwasanya dialah yang mampu untuk menciptakan dan melakukan sesuatu itu, ya, apa? Kama khalaq, sebagaimana yang telah dia mampu menciptakannya. Ya, bisa manusia berbuat tubuh. Ya, bangunan paling tinggi, setinggi-tingginya bangunan paling mungkin 2 kilo kali ya. Ya, kalau lebih dari 2 kilo, 2 kilo, bisa bakal mama itu. Real. Ya. Coba kalau lagi ada gempa bumi itu. Nah, kita aja yang di bawah kayak gempa kemarin terasa. Ya, kita lagi di goyang apalagi yang di atas tinggi gitu. Ya. Langsung betul, langsung ambruk gitu bang. Tambah terasa benar, karena semakin tinggi. Ya. Al-Alim, ya, dan juga dialah Allah yang Maha apa? Mengetahui. Bijami'i ma khalaq, ya, dengan segala apa? Semua penciptaan. Wa man yaqdiru 'ala an yakhluqa as-samawati wal ardh. Ya, dan dialah yang mampu telah menciptakan langit dan bumi. Afala yaqdiru an yakhluqa insanan ba'da mautih? Apakah tidak mampu untuk menghidupkan hidupkan manusia setelah dia mati? Pasti mampu. Langit aja yang begitu tinggi Allah mampu ciptain tanpa tiang. Ya, Allahul ladzi ja'ala samawati bighairi 'amalin. Dialah Allah yang telah menjadikan langit itu tanpa apa? Tiang. Enggak ada tiangnya, Bu. Nah, kita bikin kandang ayam aja harus pakai tiang. Dia enggak paham. Nah, kita bikin kandang ayam enggak ada tiangnya, tempel di mana itu kan? Mantapnya. Bakal ngetokin aku apaan? Nah, iya. Tuh. Dari situ aja kita udah harus ngaku kalah, Bu. Ya? Tuh. Nah, bikin langit setinggi 7 lapis langit enggak ada tiangnya. Di mana dia nempel? Enggak miring lagi, enggak doyong lagi. Kita nyampe ke sana ada langitnya kan tadi. Oh, ya, itu kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pasti Allah itu juga mampu apa? An yakhluqa insanan untuk menghidupkan kembali manusia ba'da mautihi. Setelah manusia itu apa? Mati. Fa huwa qadirun 'ala kulli syai'in. Dan dialah, maka dialah zat yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ya, dengan cara apa?
innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ya, apabila Allah menginginkan sesuatu, cukup dia hanya mengatakan apa? Kun fayakun, maka jadilah. Ya, kita ambil terigu ya, ambil wortel, ambil air, kita iris-iris, bilang kun fayakun, jadi bakwan dulu, bisa enggak? Aduk. Kita enggak ada apa-apanya dah ilmu kita itu. Ya, betul. Ai idza arada an yakhluqa syai'an, ya, yaitu apabila dia akan menjadikan sesuatu, yakni idza arada Allah, apabila Allah ingin an yakhluqa syai'an minal adam, ya, mengeluarkan sesuatu dari yang tidak ada idal wujud menjadi ada, la yahtaj ila alatin wa fikrin wa muawanatin. Enggak memerlukan bantuan, enggak memerlukan alat, enggak memerlukan pikiran orang lain. Enggak perlu. Ya, dibantu. Ya. Kalau kita mau bikin apa itu? Bawa nyari minyaknya. Bawa nyari minyaknya kan enggak. Ya. Nah, kita pengen bak, pengen beli bak, pengen bikin bakwan aja, Bu, ribet. Anak kita suruh beli, beliin kol, nyuruh masih nyuruh siapa? Nyuruh anak kita. Berarti kita kan masih memerlukan bantuan, tapi Allah kagak la mu'awanata, ya, tidak memerlukan bantuan. Bal yaqulu lidzalika syai'un fayakun fi sa'ati, ya, fi sa'atin bila tawakkal. Betul. Cukup dengan dia hanya mengatakan kun fayakun dalam seketika apa? Jadi sesuatu yang Allah inginkan. Bila tawakkal, enggak mesti harus apa ya? Berhenti dulu. Kalau kita kan bikin bakwan, gua potong-potong dulu, ya. Madonin dulu, habis adonin, eh, manasin minyak dulu, habis manasin minyak kan ceburin tuh adonan, habis itu kita ceburin minyak tuh artinya di minyak yang panas mah langsung matang, kita tungguin dulu, Bu. Diaduk, ya, balik-balik gitu, bolak-balik. Nah, kalau mandi bolak-balik apa ya? Anus. Tuh. Ya, turun aja, saya turun. Sudah. Turun. Eh, sudah. Fal muradu min lafzin kun, ya, yang dimaksud dengan lafaz kun makna al-ibda, yaitu menciptakan, ya. Wa dzukira fi tafsir at-Taisir, disebutkan dalam kitab tafsir yang at-Taisir, laisal murad minhu kalimah kun bal apa itu surah imbad amrillahi ta'ala, ya. Dalam tafsir Muyassar yang lain sebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan kata kun di sini apa? Sur'ati infadi amrillahi ta'ala fi taqwin asya' ala wajhil isra. Ya, sangat cepatnya ya segala sesuatu yang Allah ciptakan itu apa? Jadi sangat cepat. Ya. Ya. Kalau kita mungkin secepat kadar mata kita ngedip lebih cepat dari itu, Bu. Ya. Secepat mata, sejauh mata kita memandang, secepat kita bangun dari duduk. Ya. Tuh, itu lebih dari itu, Bu. Ya. Tuh, maksud daripada apa? Kalimat kun fayakun itu. Ya. Jadi Allah sangat cepat di dalam menjadikan segala sesuatu. Ala wajhil isra, ya. Allazi la yumkinu an takallam bihi. Ya, enggak perlulah. Dengan apa? Ngomong-ngomong dulu. Ah, gua mau bikin bakwan. Kita. Ah, enggak jadi dah. Aku mau jalan-jalan terang penutupan pengajian nginep di villa sekali-kali kan boleh. Pengen. Temen udah dilaksanain belum, Bu? Belum. Ya, tapi Allah enggak pakai ngomong. Brok. Langsung. Rencana dulu kita. Ya, sama nanti kita di surga pun Allah akan berikan seperti itu, Bu.
kita jangankan minta, baru terdetik dalam hati kita udah ada di hadapan Tuhan. Oke, apa yang namanya? Surga. Ya, surga. Di sini mah gak bisa. Ya, di sini pasti perlu waktu. Perlu waktu, semahal apapun servis hotel atau hotel yang kita sewa, pasti perlu waktu. Gak ada kita baru ingat di hati kita, udah ada tuh makanan depan kita. Gak ada. Kita harus mencet dulu, dipanggil, pesan ini dong pesan, gitu. Ya, tapi kalau Allah menciptakan tidak seperti itu. Ya. Wa qala ba'dul akabir, ya, berkata para pembesar, kalimat pun, ya, kata pun, adatullah ta'ala, ya, itu adalah sesuatu yang biasa ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yasma'al malaikah, ya, sehingga para malaikat mampu mendengar wa ya'lamuna, dan mereka mengetahui annallaha ta'ala yuridu an yakhluqa syai'an, Allah ingin menciptakan segala sesuatu. Suatu malaikat dengan kun, malaikat dengan maunya Allah menjadi sesuatu nih. Ya, itu ya. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in. Fa subhana maha suci Allah. Ya, yang segala sesuatu ada di tangan kekuasaannya. Falaqdu subhana, kata atau kalimat subhana, imma kalimat tanzi, ya, bisa mengandung at-tanzi. Apa itu at-tanzi, Bu? Pembersihan, ya. Wa imma kalimat ta'ajjub, ya, dan bisa juga merupakan suatu apa? Ungkapan at-ta'ajjub. Apa itu? Kekaguman, ya. Keheranan bisa. Wal malakut, ya, yaitu dari para malaikat, bimakna al-malak, ya, kama anna ar-rahman bimakna ar-rahman, seperti rahman itu mengandung arti apa? Rahman artinya kasih sayang. Fa ma'nahu annal malakut wasultana lahu la li ghairihi, bahwasanya yang namanya kekuasaan, ya, dan kerajaan lahu itu hanya pantas dan layak baginya, la li ghairihi, ya, tidak pantas untuk yang lainnya, ya. Wa yaumal qiyamati kulluhum yurja'una ilallahi ta'ala, pada hari kiamat nanti, ya, mereka semuanya akan apa? Kembali kepada Allah. Wa bi a'malihim, ya, yujzauna, ya, akan diberikan ganjaran, in kana khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, kalau itu suatu kebaikan maka Allah akan berikan ganjaran berupa pahala kebaikan, kalau itu suatu kejahatan maka Allah akan apa? Balas dengan suatu kejahatan pula. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah, ya, mereka akan kembali. Hadza wa'dun lis-solihin wa wa'idun lidh-dhalimin wal 'asiyin, ya, ini adalah merupakan janji bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Wa wa'id, apa itu wa'id? Dan juga ancaman, lidh-dhalimin, bagi hamba-hamba yang zalim, wal 'asiyin, dan hamba-hamba yang bermaksiat. Wa ru'ya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam inna annahu qala ikra'u 'ala mawtakum surah yasin. Nabi bersabda, bacakanlah olehmu orang-orang yang sudah meninggal surah, ya, surah Yasin. Ya, jadi orang yang sudah meninggal dibacain surah Yasin, Bu. Jangan dilihatin surah tanah. Ya, ini surah apa? Surah Yasin. Ya, kenapa? Yasin itu kan di awal, ya, kita dikasih tahu amin Nabi innalikulli syai'in qalbun. Qalbul Quran, ya, Yasin. Segala sesuatu itu ada hatinya. Dan hati daripada segala yang ada dalam Al-Quran adalah surah, surah Yasin. Alhamdulillah kita sudah mengkhatamkan atau menyelesaikan kitab kita, yaitu kitab tafsir surah Yasin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di akhir pengarang mengatakan dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi fadlihi wa husni ma'unatihi tatayassaru al-muqarramat wassalatu wassalam
ala sayyidina Muhammadin sayyidi sada wa ala alihi wa ashabi dawil fadli wa sa'adat wallahu a'la wa a'lam bisawab al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan para